rukun sholat tujuh belas semuanya. Yang pertama di hati, dalam hatinya. Dua sempurna takbiratul ihramnya. Tiga berdiri pada sholat fardunya. Keempat harus membaca fatihahnya dengan takbir sesuai rukun takbirnya. Lima ruku dengan ruku yang sempurna. Enam tumarinah di dalam rukunya. Tujuh bangun ruku iktidal namanya. Delapan tumarinah di iktidalnya. Sembilan sujud lakukan dua kali. Kesepuluh tumarinah di sujudnya. Sebelas duduk antara dua sujud. Dua belas tumarinah di sujudnya. Yang ketiga belas tahiyat akhirnya. Empat belas duduk tahiyat akhirnya. 15 nya baca sholawat salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat duduk tahiyat akhirnya. 16 assalamu alaikum. Ke arah kanan itu wajib hukumnya. Ke arah kiri itu sunah hukumnya. 17-nya tertib haruslah paham. Itulah macam-macamnya rukun sholat. Itulah macam-macamnya rukun sholat. Itulah macam-macamnya rukun sholat. Emel hidup cerdas berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.